Bang, jual bang, ini ikan dari apa bang? Lu nggak tahu-tahuan lu bang, mahal ini harusnya. Murah dok. Ya iya, 11 perak. 11 perak bener-bener. Murah coy. Kan namanya cuma surprise main, kita main Roblox lagi men. Dan hari ini kita bakalan melanjutkan petualangan kita di pulau memancing ini. Dan apa sih do, ya ampun, masih aja main pukul-pukulan kocak. Kan kagak bisa dipukul-pukul. Kagak bisa begini-begini juga, begayaan doang main pukul. Tapi kagak bisa. Bodoh amat lah. BTW yang belum like-like dulu teman-teman, like sekarang juga, dan yang belum subscribe pencet tombol subscribe-nya sekarang juga, pencet dulu skuy. Hari ini kita bakalan ngapain nih dok, soalnya banyak juga yang minta lanjut fishing simulatornya coy. BTW di sini gue punya beginian, punya kagak lu dong mamam? Mamam lu kan nggak punya beginian, unjuk punyaan lu sini. Mancing apaan di tanah? Odo gaming lu mancing kedoet. Kagak ada apa-apa. Ada apaan tuh? Dapat apaan? Nah lo, dapat ikan coy. Tipu-tipu tuh bocah. Di sini gua juga beginian nih, Dok. Lu enggak tahu-tahuan kan? Ini apa nih? Apaan? Kamu ituan hiu ya? Ituan hiu apaan, kocak? Sirip-sirip hiu. Bukan, ikan paus. Ini ada lagi nih, tuh. Gue jalan-jalan kemarin dong sendirian leveling. Sekarang gue level 12 dan Fiora juga udah level 10. Jadi kita bisa ke Pulau Eruption. Kayaknya sih begitu dok. Jadi langsung berangkat. Kita nebeng. Tidak usah dok. Gue punya duit 2900. Gue bakalan coba beli kapal coy bentaran. Beli kapal sini ya. Kita beli kapal dulu yang paling murah coy. Bang, kapal bang, yang paling murah tuh 2400 ya, sudah lah kita beli saja coy. Seenggaknya kita punya kapal sendiri, tidak nebeng terus. Ini ada 7000 sih, tapi ya sudah nanti aja lah. Untuk sekarang segitu dulu bang, apa-apa bang, let's go. Ayo, langsung kita berangkat ke Pulau Eruption. Sini kocak, ntar lu gue jual-jual udah. Saya mau jual-jual dulu ini rentelan ikan hiu sama ikan pausnya coy. Duit gue udah kismin lagi, tinggal 500. Saya jual dulu. Nah lo, mahal amat ini. Orca dorsal fin tuh 500 pak, mahal sekali dok. Terus buntut ikan hiu 72, bla 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 bla. Buntut ikan hiu 180, lumayan mahal. Mahal, duit gue balik lagi dok, 1500. Let's go, let's go, let's go. Kita langsung berangkat dengan kapal sendiri. Nah, ini kapal gua nih. Kenapa gua mental? Ampun dah. Ayo, dok. Langsung skui. Kita bakal langsung naik ke kapal menuju pulau. Kok gua nggak mau jalan ini, coy? Kenapa saya tidak mau jalan? Gimana ini? Aduh. Salah kah? Harus di belakang. Oh, harus di belakang, coy. Harus di belakang ternyata. Ya sudah, kita tandain dulu pulaunya. Kita mau ke Eruption Island di sebelah sana. Let's go. Aduh nih bocah, ngapain sih mendang-mendang kapal lu gede bener-bener nih bocah. Ngajakin balapan dia tuh, nggak tahu-tahuan kapal gue paling mantep ini. Lu enak banget tuh, gue dayung lu mancing bener-bener. Enak bener tuh bocah. Ya sudah lah, nggak apa-apa lah. Si Odo juga masih kismin dia coy. Ayo dong, kita berjuang dulu nih bocah. Nampaknya ngajakin tebeng-tebengan. Saya tidak mau lah. Kita coba berjuang dulu. Soalnya sayang kapal kalau tidak dipakai. Udah beli mahal-mahal, tidak dipakai coy. Ini kapal tuh hasil kerja keras kita. Jadi kita pakai saja lah coy. Ciodo enak-enakan emang. Dayung terus mang, bodoh emet. Emang bisa gantian, kocak agak bisa kan. Emang apa? Coba gue capek, tuh. Coba, apakah Ciodo bisa gantian? Di belakang Odo Gaming, gak bisa kan? Kan gue bilang, gua udah terus-terusan. BTW itu ada achievement sebelah kanan dok, lu bisa ambil. Nih gua dapat nih. Satu si creator hunted dapat 100 koin. Lumayan coy. Di sini banyak koin-koin gratisan. Ini dikit lagi nih gua nih. 7 ikan lagi dapat 1500, lumayan coy. Buat beli, lu udah beli tas belum Odo Gaming? Belum beli lu ya? Belum.
Belum beli, beli tas dok. Biar nanti muat 24 ikan. Harusnya kita gak usah naik ginian ya. Kalau gak salah kita tuh bisa bisa naik apaan cuy? Bisa cepet naik berenang, emang apa? Cepetan berenang, yang berenang lah. Coba, coba, ayo. Cepetan berenang kata si Odo. Coba, coba, coba. Kita coba lihat saja tuh bocah berenang apakah lebih cepat daripada kita. Nah lo ditojos lu dok. Jangan dong. Oke akhirnya sampai. Enggak jauh beda ternyata berenang dan juga ini. Set. Ada cukup pedalaman tapi sini. Mantap, kita sudah sampai di Pulau Volcano. Dan apakah ada something good here? Cari sesuatu dari sini dok. Ini ada ikan, maling dulu ya kan. Bang, bagi ikannya bang. Namanya Tangata. Halo bang. Hello traveler, I don't know what you blah 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 you, but we need your help. Dia butuh bantuan apa tuh? Our volcano used to be cooled by a refrigerator that we keep at the top. Kita harus ngasih part dari refrigerator ke Tohan. Tohan di mana Tohan? Betulnya gue jual-jual dulu nih. Temennya si Mamat. Temennya si Mamat. Mana dok? Lu main temen-temennya si Mamat aja lu. Nalani. Udah lah bodo amat lah. Kita coba jalan-jalan dulu sekitar pulau ini coy. Apakah ada sesuatu yang bisa dieksplor? BTW si Tohan gimana Tohan? Tohan, Tohan. Di mana kamu Tohan? Di sini kayak dok. Dok, lu mana kocak? Mana? Di sebelah sini ada semacam goa begini coy. Ini Tohan, Kai namanya. Ini Kai. I heard there is something real nice inside the volcano. Ini dalam gunung kah? Iya dok. Kita coba masuk lah. Sini kocak, langsung masuk ke dalam gunung. Nah lo kok agak horor ini. Apa ya nih dok? Ini obi kali ini, kayaknya obi nih. Kayaknya semacam obi. Oke kita coba masuk ke dulu. Siapa tahu di balik obi ini ada part of volcano. Bui double sprint, tidak perlu lah. Langsung obi kita dok. Sudah hatam kita beginian mah. Santui. Terus ke sini. Aman kah? Aman coy. Aduh, gue langsung dong siurok balap coy. Lanjut. Naik, 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 naik. Terus kemana ini dok? Terus kemana ini nih mamang? Oh sebelah sini coy. Naik. Oh do gaming lu dimanain? Ya elah tuh bocah jatuh. Sini. Terus ke sini indo. Nah. Terus ke set. Mantap. Terus ke sonoin kah? Oke. Tuh bocah kayaknya sudah jago tuh yang depan, gak apa-apa lah dok. Terus kita kesini. Sat! Ya elah. Meninggal dari jauh kah? Tuh bocah agak baket emang bener-bener obi. Sini, sini, sini. Nah. Ampun dah tuh bocah. Awas pelan-pelan sini. Terus naik dok, naik dok. Kita naik. Terus kesini lagi. Awas hati-hati lu duluan dah tuh. Mantap. Hup. Aduh, 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 aduh. Aman. Aman dong, aduh beginian semua lagi. Set. Mantap. Set. Set. Aduh, jatuh gue. Aduh, ya. Dari awal. TP, 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 aku udah bisa nih. Emang bisa TP, kocak. Aduh, tidak bisa dong dari awal. Kagak di checkpoint lagi. Kurui. Aduh. Waduh. Waduh. Naik kah? Alamene, alaminu. Lu ngapain tojos-tojos orang kocak? Bocah mainnya berbahaya dah. Di sebelah sono ada hadiah. Itu apa tuh? Ini udah checkpoint belum nih? Ngapain deh coy. Tidak ada checkpoint berarti dari awal dong. Mamang. Aman dong tapi dok. Santui. Lah terus kemana nih? Terus saya mentok ke sini. Masalahnya nggak ada apa-apaan di sini ada gaming. Kemana dong? Itu, oh ke sana loh. Kemana? Nah, tuh. Oh ya ke situ coy. Ya sudah lah. Set. Ya 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 ya. Ya, ya, ya. Oke aman, ya, ya. Aman 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 aman. Aman dok. Mantap tuh. Terus ya lah. Mana enggak udah tau nembus orangnya kocak. Gimana sih lu? Lu dari ulang sono kah? Oh enggak aman berarti dok. Iya mendingan jatuh ya. Kocak gaming emang. Tapi disuruh ngambilnya gimana dong itu? Gak tau lho. Naik ke atas. Naik ke atas sini, oke.
Terus kemana? Ini masuk ke dalam volcano ini kita. Nah lo, ada tulang apa tuh? Tulang tikus nampaknya ini dok. Bukan. Terus ke bawah sini coy. Nah lo, dapat apa tuh bocah? Aktif. Nah lo, ini gua aktifin terus kita mendapatkan. Oh ini coy, ada batu-batu sekarang. Ayo dok. Ya ini lu aktifin dulu. Nanti keluar batu-batu dok. Set. Set. Mantap. Terus naik ke atas. Ih, naik ke atas gitu coy. Mantap. Terus ke sini. Itu batu-batunya lu ikutin aja udah gaming. Itu di belakang. Nah. Mantap jiwa. Lanjut. Aduh ini hobinya banyak banget coy. Kita sebelah kanan dan sebelah kiri nih. Sebelah kanannya dulu. Good. Oke. Oke. Akhirnya sampai di atas. Dan kita bakalan ke sono. Ya gak sih? Ya coy. Kita turun dulu lewat sini. Balik lagi coy. Oke gak apa-apa gue mati. Kalau mati gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Dari atas gimana? Ya, ya. Itu ke batu terus turun. Aman. Set. Udah aman. Ya aku. Kok goyang. Bodoh amat lah. Kenapa goyang ini coy? Kan goyang kan? Ada dua orang bikin goyang ini coy. Bodoh amat lah. Yang penting gue berhasil tuh tadi satu orang meninggal nampaknya. Korban dari saya. Set. Aduh. Do. Aman. Yolo. Mantap. Terus apa lagi nih? Harus ada yang diaktifin lagi coy. Mana lagi? Oh yang di atas sekarang ya. Oh pantesan tadi orang melayang dok. Harus diaktifin dulu. Iya bener. Gue juga mati aja lah ya. Kok tidak mati? Mana di sini? Di gue nggak ada. Sep, jatuh gue. Tadi yang aktifin lu kali ya. Si kocak. Iya gue juga. Kenapa itu tidak aktif tadi? Ya ampun, dari ulang lagi gue coy tempat tadi. Akhirnya ada. Dok lo kemana dok? Udah duluan. Iya masih nungguin. Capek saya coy. Parkour beginian. Ternyata itu yang biru-biru itu refrigerator ya. Itu yang kayak harus diaktifin coy. Kita kesini. Set. Aduh. Aduh kok jatuh. Udah. TP gimana ini TP? Nggak bisa TP apa? Aduh, ini ada hadiah apa sih di ujung? Soalnya parkour susah ini coy. Nah. Udah sampai coy, dapat apa ini kita nih? Achievement earned. Rare lava rod. Oh, kita dapat beginian, Dok. Dapat lava rod. BTW, di mana cara masangnya? Oh, tidak ada saya. Oh, ini nih. Di mana skin? Skin. Oh ini equip coy. Dijual harganya 240. Lumayan sih. Tapi aduh, tidak saya jual ini coy. Kok letoy banget sih ini? Emang sama aja kan kayak sebelumnya letoy juga. Tapi bisa mancing kita di lapa kan? Coba kita mancing lah. Kita mancing langsung di sini coy. Bisa gak? Set. Apakah bisa? Coba ya dulu. Nyasar kocak kita. Turun dulu udah gaming. Turun dulu. Nyasar kita. Sini. Oh. Set. Kok nyangkut di atas sih pancingan gua? Ini makanya kamu jangan dilip, kocak. Gua pengen dilip, biar mantep. Iya, dapet aku. Dapet apaan? Dapet ikan yang lagi mancing. Iya, dapet ikan apaan, kocak? Ya, belum dapet. Set. Iya, dapet. Mancingnya dulu ya kan, di... Itu dapet ikan apaan? Merah, mantep amat, dok. Oh tangduk panasan ya dong, mantep kali itu kan apaan? Kok warnanya merah begitu, kerennya banget coy. Taruh akuarium lah nanti lah. Ini semua ikannya di sini merah kah? Nggak tahu lah. Kita coba mancingnya dulu coy. Dapat new species discover. Ikan apa nih coy? Waduh, berwarna merah begini. Ikan yang ada di dalam lava coy. Tipu-tipu. Dalam lava kagak ikan harusnya. Mancingnya dulu. Kesantuy. Apakah ikannya satu jenis doang atau ada ikan-ikan yang lain coy? Penasaran saya. Ikannya sama semua kah? Enggak, ikannya beda nih. Aku kuat banget ini dia nariknya.
Ya udah oke, kuat nariknya coy. Kita coba lah. Iya benar. Mana? Ikan mujair. Nah lo, ikan gabus itu mau origami bukan ikan mujair. Ah kita ditakolin pak. Lah ditakolin galak banget bocah ngajak ribut. Balikin. Balikin tawuran bos. Tawuran bos, sini bos. Ampun dah. Tawuran bos, dapat rod baru nih lo, nggak tahu-tahuan apa. Taruh udah mancing dulu dok. Soalnya ikan-ikan yang di laut tuh murah-murah harganya coy. Tidak cukup untuk kebutuhan. Nah, gue juga dapet nih ikan gabus nih. Lumayan coy. Ini kayaknya lumayan kuat nih nariknya. Eh, sampai bengkok rod gue dok. Ikan gabus kayaknya sama. Mana nih? Nggak dapet-dapet coy. Dapat ikan. Nggak tahu ikan biasa lagi. Ya sudah lah, kita coba naik ke dulu balik ke pulau. Akhirnya kita keluar dengan hasil ikan dari lava dan juga lava rod. Kita bakalan jual ikannya, apakah mahal? Coba ya dulu. Sendok. Kita jual dulu ya kan. Bang, jual bang, ini ikan dari lava bang. Lu nggak tahu-tahuan lu bang, mahal ini harusnya. Murah dok. Ya iya, 11 perak. 11 perak, bener-bener. Murah coy. Mendingan ikan biasa bener. Ngapa beginian gue beli? Eh gue dapetin susah lagi. Taunya dijual murah ikan-ikannya. Percuma emang. Gak tau lah coy. Apakah kalian tahu gimana cara dapet duit yang banyak coy? Tapi dari atas kali doy ya. Di atas lava sono manjat gunung dok. Siapa tau bagus. Kita coba manjat gunung deh. Bentaran satu ikan satu ikan. Dapat ikan apa nih ya? Elah, dapat ikan karp lagi paling murah itu. Ikan karp. Elah, let's go lah. Let's go lah, let's go. Kita bakalan menuju atas gunung. Lewat mana nih? Cara ngebak kayak kemarin. Nggak bisa ngebak udah gaming. Sini. Kok lo bisa? Gue nggak bisa. Bisa. Ikut. Manjat gunung dulu. Oh do gaming, tidak bisa kah? Ntar lu. Sabar do. Bocah curang banget. Manjat ya. Aku anak gunung. Anak gunung ya do. Terus, oke gue juga bisa nih. Gue udah di atas awan ini do, mantap. Manjat terus, nah gue udah sampai. Mantap tuh bocah. Ternyata banyak yang banyak pemancing di sini coy. Mancingnya dulu ya kan, siapa tahu dapat ikan yang bagus. Kayak sama aja dah. Archivement earned. Nah ini dia nih, saya dapat 1500 gratis, lumayan. Dapat lagi 300, lapa obi. Nah nah ini kencang nih. Nah lo ini kencang dok, ini pasti mantap ini dok dapatnya dok. Punya saya lumayan kencang pergerakannya. Pasti mantap, nah lo, nah lo. Nahli nahli dapat ikan monyong, bukan. Nah, lo lihat nggak tuh dok? Lihat tidak tuh ikan apa sih namanya? Swordfish. Ikan. Bukan kocak, bukan swordfish. Apa sih ini namanya coy? Saya lupa dah. Oh, swordfish ya? Legendary ini dok. Legendary swordfish. Half of is already obsidian. Ini dijual mahal nih. Tapi kata penonton jangan dijual. Kita jual tidak nih? Legendary. Nah lo tuh bocah juga dapat, pamer lu ya. Bener-bener. Ayo lagi dok. Siapa tahu lu juga dapat ikan legendary. Buat pamer coy lumayan. Legendary. Mantap juga nih ikan. Aduh. Lu jangan dimain-main doang kocak. Kayaknya. Kalau slow kita lepas aja mendingan. Oh kalau slow dilepas aja ya dok. Kalau yang cepat baru. Iya daripada dapat murah ya. Kayak emang susah dok, namanya juga legendary pasti susah didapatkan. Yaudah itu kita goreng aja lah. Ngapa digoreng? Masa kan mau. Kata siapa kocak? Main goreng-goreng aja ikan gua. Ya elah tuh bocah malah nyemplung. Ya sudah lah kita pulang dok, emang kagak ditakdirin tuh bocah. Buat jago memancing coy. Gue pengen upgrade rod deh, apa beli dulu ya? Beli mahal sih coy. Udah lah. Udah lu dimana dok? Di rumah. Tempatnya tetap di rumah. Di rumah sono yang awal.
Taru nih, gue dapet kencang lagi nih. Tapi kayaknya ikan gabus sih ini. Sabar. Gue juga bakalan YOLO dulu ya kan, untuk nyamperin si Odo. Abis itu udahlah ya. Kita sudahi saja dulu coy kan. Dapat rare magma largemo the best. Kita jual dulu magma trot, tidak bagus. Jual semuanya. Ikan karp 11 perak. Legendary 400 harganya. Waduh. Wadaw. Ini kita jual aja. Duit gua 3800, kalau mau beli ini harganya 5000. Ya aduh mahal lagi coy. Duit gua udah berapa sih? 5000. Pakai 300 Robux enggak apa-apa kali. Koin harga berapa? 1000. 5000, 1000. 300 Robux enggak apa-apa lah, kita coba sekali lah coy. Tape lah sekali-sekali jajan Robux, saya jarang dijajanin. Oke, mantap. Kita bakalan beli satu fishing rod 300 Robux. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat mythic kue. Mana dapat apa? Dapat bunga coy, bunga apaan tuh? Legendary. Ya oke lah ya. Ayo let's go. Kita ke akuarium dulu. Ke akuarium siapa? Aduh. Aduh lah. Ini ngapa rame banget akuarium gua? Gua juga udah ada tuh do ikan marlin. Ini malah aku juga dapat tadi aku jual. Terus kita taruhnya gimana? Kita edit ya. Kita edit masukin sini. Nah, halo. Baru dua ikan ya, coy. Ya sudahlah. Ya udah, Dok. Closing lah. Closing. Jadi mungkin segini saja dulu episode kita kali ini. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Kalian jangan lupa untuk pencet tombol like-nya biar kita lanjutin terus mancing simulatornya. Selanjutnya kita ke pulau. Masih lama dong level 25 coy. Shadow Island. Di mana tuh? Habis itu Ancient Source. Waduh, masih lama nampaknya coy. Tapi di sebelah sini juga kita belum berburu hiu, kita juga belum berburu apa namanya nih? Kapal karam. Nantilah ya. Kita coba semuanya coy. Sambil leveling ke level 25. Jadi thank you dan bye bye.